dikenal dengan kekayaan alam yang luar biasa dan diolah menjadi oleh-oleh khas yang populer dan kulinernya mampu menggoyang lidah Anda. Berikut daftar oleh-oleh khas dari Brebes yang paling diminati wisatawan. 1. Telur asin. Jadi salah satu sumber protein. Bebek banyak dipelihara oleh masyarakat setempat. Bebek bukan sebagai oleh-oleh utama yang digandrungi oleh wisatawan yang datang ke daerah penghasil bawang merah ini. Melainkan memilih telur asin sebagai salah satu oleh-oleh yang tak boleh dilewatkan bila kebetulan lewat atau berkunjung ke Kabupaten Brebes. Brebes dikenal sebagai penghasil telur asin yang berkualitas. Sehingga tak heran olahan ini jadi makanan yang laris manis. Tak hanya itu, di kabupaten ini tersebar industri serupa dengan kualitas yang beragam. Anda harus memilih telur berkualitas baik dengan ciri-ciri memiliki kuning telur yang berwarna jingga hingga kemerahan. Saat digigit tidak keluar air dan rasa asin tidak menyengat. 2. Kerupuk tulang bandeng. Sebagian besar masyarakat Indonesia sangat menyukai kerupuk, karena sensasi kriuk ini sangat nikmat bila dipadukan dengan makanan utama. Tak hanya sebagai pendamping, kerupuk juga kerap dimakan sendiri atau sebagai camilan. Oleh sebab itu, beberapa kota di Indonesia memiliki olahan kerupuk yang sangat khas dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Begitu pula dengan Brebes yang terkenal dengan oleh-oleh khas kerupuk tulang bandengnya. Banyak yang masih merasa aneh dengan makanan yang terbuat dari duri ikan bandeng yang terkenal sangat banyak. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Jateng ini memiliki hasil ikan bandeng yang cukup banyak, sehingga setiap elemen dari tubuh ikan ini diolah jadi makanan yang nikmat. 3. Kerupuk rumput laut. Makanan satu ini cukup membuat banyak orang menaikkan alis. Karena heran dengan olahan dari rumput laut ini. Tak banyak daerah yang menjadikan kekayaan alam biota satu ini sebagai makanan yang kripsi. Di Brebes, rumput laut jenis Gracilaria dibudidayakan dengan sangat melimpah, sehingga tak heran diolah menjadi berbagai jenis makanan. Sebagian orang telah mengenal rumput laut di berbagai olahan, terutama es campur atau bahan untuk membuat agar-agar. Cita rasa yang ditawarkan manis dan nikmat sebagai hidangan penutup. Santapan satu ini telah dikenal oleh banyak orang. Tetapi Brebes jadi salah satu kota dengan inovasi yang sangat unik dalam pengolahan rumput laut jenis Gracilaria. 4. Abon ikan bandeng. Banyak yang merindukan bandeng khas Brebes karena memiliki ukuran yang besar dan cocok diolah jadi santapan apa saja. Anda dapat membeli ikan bandeng yang mudah ditemukan di seluruh penjuru kota dengan harga yang bervariasi pula. Setelah itu, Anda bisa menyajikan hidangan ikan ini dengan berbagai resep yang lezat untuk keluarga atau teman dekat. Daerah yang dikenal sebagai penghasil bandeng cukup besar ini memiliki olahan yang tak kalah menarik. Ikan bandeng tak hanya disantap secara konvensional, tetapi telah diubah menjadi abon. Makanan yang siap santap di kala mendesak ini biasanya memakai daging sapi. Tetapi Brebes tampil sangat unik karena mengolah ikan bandeng jadi makanan yang berbeda. 5. Crispy ikan serinding. Brebes berada di kawasan Pantura, sehingga terdapat wilayah perairan yang terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah. Salah satu hasil laut dari kota ini, yaitu ikan serinding yang juga memiliki berbagai julukan unik. Ukuran tubuh ikan ini sangat kecil dengan warna perak dan transparan, sehingga Anda akan sangat jarang menemukannya muncul di permukaan. Menariknya, ikan kecil ini akan sesekali terlihat berenang di permukaan perairan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Ikan serinding terbiasa hidup secara berkelompok, sehingga Anda akan sangat jarang melihatnya berenang sendirian. Habitat hewan ini cukup unik, yaitu di muara-muara sungai, pesisir pantai, atau bahkan di hutan mangrove.